bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini ada tentang keutamaan Sya'ban. Sya'ban sendiri bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah bercerita, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidaklah yasumu syahran aktsar min Sya'ban." Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan banyak dalam satu bulan seperti di bulan Sya'ban. Wakana yasumu Sya'bana kullah, dan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Nabi sangat perhatian dengan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu adalah ada syahrun yahfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Orang pada lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini karena jatuh antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab, Rajab bulan haram, orang pada sibuk untuk berpuasa. Ramadan wajib puasa, sehingga Sya'ban sering dilupakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Dan Nabi tidak pernah berpuasa paling banyak melebihi daripada bulan Sya'ban. Ramadan iya jelas. Di hari-hari selain Ramadan, Nabi puasa paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Jadi puasa bulan Sya'ban secara umum adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Apalagi itu ibu-ibu sana itu yang punya utang, segera beresin ya. Mumpung Sya'ban. Jadi niatnya beresin utang tapi dapat pahalanya berlipat-lipat nanti. Jangan nunggu akhir nanti ribut nanti sama suami ya. Beresin utangnya. Nah, kemudian di nama malam nisfu Sya'ban sendiri, nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Karena apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, dan katanya Imam Haidar Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Haitsami mengatakan rijalul husyiqat, perawi-perawi pembawa berita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Al-Mundhiri mengatakan bahasanya isnaduhu la ba'sa bihi. Jadi isnadnya adalah yang bisa dipercaya, bisa dianggap. Hadis yang berbunyi yattali Allah fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah itu kalau malam nisfu Sya'ban membagi-bagikan pengampunan kepada semua makhluknya kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Keluar. Memang itu. Yang kedua dari orang beriman siapa? Musyahin. Yang enggak dapat siapa? Orang yang punya kebencian dan permusuhan. Yang jelas ayo kita di bulan Sya'ban, insyaallah nanti akan kami hadirkan halaqah khusus, mungkin kalau tidak besok mungkin timahnya, atau mungkin malam di At-Taqwa kita akan sampaikan lebih luas lagi. Barangkali ada yang ingin segera memulai dengan puasa. Jadi puasanya di siang harinya tanggal 15 Sya'ban itu bukan puasa yang terlarang. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, dialah ahli bid'ah. Kenapa? Di dalam puasa 15 itu bukan karena perintah puasa malam hari nisfu Sya'ban, bukan. Sebab nisfu Sya'ban ini pertama di bulan Sya'ban sendiri sunnah untuk berpuasa. Kemudian Nabi menganjurkan agar kita puasa dalam setiap bulan itu 3 hari. In sumta syai'an minas syahri, kalau kamu ingin puasa di setiap bulan, makanya fasum maka puasalah 13, 14, 15. Puasalah kamu di hari ke-13, 14, 15 disebut Rasulullah. Lalu kok tiba-tiba puasa nisfu Sya'ban kok jadi bid'ah. Ini kan aneh. Puasalah Anda di tanggal 15 karena itu adalah hari bid, ayam putih, hari putih. Hari yang dianjurkan kita untuk berpuasa, dan Rasulullah memberikan petunjuk. Jadi kalau orang puasa nisfu Sya'ban itu dapat double pahalanya. Pahalanya apa? Yang pertama pahala puasa bulan Sya'ban, yang kedua adalah pahala apa? Pahala hari putih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah pahala menghidupkan di hari Sya'ban dengan ibadah. Sebab bulan Sya'ban ini apa lanjutannya Nabi? Apalah bulan Sya'ban ini adalah syahrun fihi turfa'u a'malu ummati ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat amal umatku kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hendaknya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan ibadah. Ibadah macam-macam. Adapun 100 rakaat yang selama ini dilakukan, ketahuilah Imam Nawawi rahimahullah taala menghimbau agar melakukan yang lainnya saja. Membaca Al-Qur'an yang panjang, salat dengan salat sudah yang pasti yang jelas, maka tidak perlu kita yang 100 itulah. Ambil yang 150, bukan 100 itu. Tapi 100 yang disebut dengan istilah-istilah banyak rohaib dan sebagainya, banyak dari ulama kita seperti Imam Nawawi, biarpun itu dinukil oleh Imam Ghazali, ini adalah urusan para ulama.
Maka kita waspada dan hati-hati, kita menjauh saja, tapi kita tetap menghidupkan malam itu dengan bermacam-macam. Ada munajat, ada zikir, ada sholat, dan sebagainya. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mewanti-wanti agar tidak melakukan sholat jenis itu. Sholat 100 rakaat yang itu kata Imam Nawawi. Ada pun Imam Ghazali itu menukil dari ahli Kudus. Kemudian dikembalikan kepada Nas, katanya tidak ada dengan nama sholat itu. Apakah rohaib atau sholat apa itu. Akan tapi kalau anda ingin tetap melakukan 100, tinggal niatnya saja dirubah. Sholat apa namanya? Sholat sunnah mutlak gitu saja. Atau anda double dengan yang lain. Sholat hajat, sholat ini atau apa boleh. Biarpun bilangannya 105, 120, 100 boleh. 1000 rakaat juga boleh. Karena intinya malam itu anda hendaknya menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.